Okay, my bro, sea lovers. Di sini saya coba buang kejenuhan ya, main tiap hari itu agak bete juga. Kita coba lagi main marble. Ini banyak orang bilang ya sama aja kayak judi ya, karena memang sistem peluang pakai dadu. Tapi it's okay, no problem. Kita coba, kebetulan saya punya balon itu gratisan. Nah, lumayan kan? Dapat apa tuh makanan pet? Aduh, ini apa rabbit? Rabbit movement speed. Wow, barusan kalau beruntung kita dapat dragon loh. Wah, kayak bicara masalah peluang. Dis juga ternyata dari sini juga ada ya. Tapi wah, lebaran Ambon kayaknya dapat. Oke. Waduh, ruby lumayan ya. Ini kalau buat teman-teman yang mau beli di EM juga ada tuh, dijual balonnya tuh kalau nggak salah harganya 100 koinan gitu. Ya aku sih paling manfaatin hadiah dari event, dapat apa gitu. Kalau nggak partisipasi doang di game ini dikasih kok, nggak terlalu pelit juga ya, karena memang saya lihat juga game servernya udah cukup kaya kali. Nah ini Ruby. Ini apalagi ya, hadiahnya banyak juga ya. Saya baru loh udah bikin ID hampir 2 tahun baru saya buka ini marble. Karena kepikiran juga ini buang jenuh gimana ya. Teman-teman juga yang udah lama main sih, kayaknya beberapa komentar di video sebelumnya juga ngasih tahu, aduh udah mulai bosan gak main. Nah iya, berarti sistem peluang lah. Oh, hadiahnya apa? Oh, satu kali lagi deh kita dapat tuh. Ini kalau yang jago main togel kayaknya bisa dihitung juga ya, karena sistem peluang ini ada rumusnya. Ini angkanya berarti paling gede 6 kan, 1 sampai 6 ya. Alah, apa ini? Oh, Brilliant Raskar. Tapi itu aku dulu pernah dapat dari event apa gitu ya. Ini dituker nanti biar dapat reputasi sih. Oke, bro. Kita kembali kepada rutinitas, tapi kayaknya saat ini saya nggak ada bahan buat tempat, bingung. Makanya saya bahas main mini game juga. Oh iya, kemarin kita dapat golden key. Saya baru ngumpulin 3 sih, tapi nggak apa-apa, kita buka aja lah, tadinya mau dipakai 5-5. Ya udah, kita buka lah 3 juga nggak apa-apa. Toh paling dapatnya lah paling apa, kristal, kalau nggak apa uang receh. Karena untuk dapat sampai banyak itu, dapat hadiah yang bagus itu pasti harus banyak beli. Oke, kita coba berangkatnya di Madeline lah. Karena berapa kali tuh di situ kemarin tempat terakhir kan, tahu sendiri di kantor kita itu agak apes juga. Kita coba buka di tempatnya Sina. Mbak Sina numpang ya, saya mau buka dulu kotak treasure. Kotak sebenarnya kotak jebakan ini. Oke, kita buka dulu ini keynya. 1 2 satu. Tarakan, saya bilang kristal golden cistara. Water drop. 2 juta lagi gedean yang kemarin dapat dari kotak tuh. Saya punya 5 biji. Itu tadi hadiahnya keskip tuh, ngambil yang dari main marble itu dari email ya. Dia langsung email masuknya di email. Tinggal ambilin aja di email si Birdman. Tara, apa ini? Ya, namanya juga gambling ya, bro. Ini mau beli kucing dalam karung. Oke, kita berangkat ke tempatnya si Rabbit. Nah, ini yang belum tahu nih, cara buat untuk menukerin brilian biar dapat reputasinya.
ini perasaan ada pilihannya ada. Oh iya tuh bisa berapa kali. Oh kita dia ada tiga jenis berarti ini dia itu dapatnya 1000. Oh berarti yang ketiga lebih banyak. Oke ya, aku main apa lagi ya ini ya. Oh iya, nah itu potong nambah reputasi 3 dipakai. Ini ada game ini juga sih kalau nggak salah. Game ini, oh di webnya sih kemarin saya lihat yang Farhan ya, Mr. Farhan ngasih lihat tuh. Nah ini dia Grab Rabbit. Kalau dia membanyakan uangnya, jadi berpuluh-puluh biji dia buka sekaligus. Kita mah satu-satu aja ya biar menikmati gamenya sambil saya mikirin apa gitu yang akan jadiin konten ntar. Nah ini mainnya udah beli masukin ID barusan. Oh ya biar server dulu. Servernya Duran. Ini di websitenya Play Rohan, kalian bisa cek sendiri. Kalau lah itu dari browser kita. Reload. Oke ini tinggal diklik aja. Ini hadiah-hadiahnya cukup menarik ya, tapi kemarin saya lihat banyaknya yang dapat pewarna rambut. Aduh, saya mendingan ke salon lah pewarna rambut. Ini cos lagi server Duran. Ini nih si Sepahayang ID-nya yang sering kita pakai. Oke, katanya tuh before fly everyone winner in grab it. Ya semoga kita beruntung lah ini. Dapatnya nggak usah neko-neko, pokoknya bisa dipakai bikin video aja. Aduh, Marco mistake lumayan ya untuk awalan nggak pewarna rambut gitu. Mana lagi sih? Ya, kayak 14 jadi hadiah. Mendingan beli toa aku. Itu perannya ada baju permanen bro. No. Gini-gini XG, waduh gua bikin dulu repotnya, ini ada dia di hadiah. Marco mistake ya, ini buat senjata doang sih, aduh. Lumayan lah, gratisan. Ini manfaatin, ini token sisa kemarin beli item tas, ada 500 kalau gak salah, 500 koin. Kita coba lagi lah, ini. Oke. Gimana nih? Itu nggak bisa dipindahin sendiri ya ininya grabnya ya. Cuman start. Nah di situ lagi. Dapatnya pesin paket. Nggak seru. Oke lah ambil lagi. Aduh loading. Ini tuh kalau yang banyak cashnya tuh beli langsung 40 tuh best deal kan 3400. Jatuhnya murah memang. Oke. Okay. Ayo. Ini nih. Nah dia. Terus lagi server. Sayang. Mana? White kenaik Far Cry mustahil kayaknya kita mah yang apa beli banyak aja busuk semuanya. Oke ini semoga kita beruntung apa cara. Nah ini di tengah nih set eng lah Marco mistake lagi. Marco mistake kayaknya saya buka jasa Unip aja lah yang punya senjata cacat sok ke saya aja setengah harga lah setengah. Waduh mana lagi ini. Nah kita baru dapat 3 nih. Wah kayaknya keberuntungan kita cukup sampai di sini aja lah bro. Nah, tapi tanggung ya abisin aja lah, ada cuman 2 kali lagi. Oke bro, kita cek. Baik.
baik lagi. Ini saking pengen menikmati ya, jadi satu-satu beli koinnya, padahal itu bisa langsung kok. Kalian jangan ngikutin, ini emang gak ada kerjaan aja. Nah, Saka Hayang lagi. Oke, Star lagi. Nah, ini kita semoga di tengah lagi lah. Bener tengah. Wih. Tara. Nah, ini baru baru, Bro. Albero Jawari Box. Wah, ini mahal loh. Wah, bener emang di videoku harus selalu ada nempa ya, Bro. Kita coba aja sampel. Ini si Albero ini dulu sebelumnya belum pernah ada lah. Kalau nggak salah yang terakhir itu Albero Tool 2 ya, itu untuk sampai ke plus 9. Oke, kita praktekin aja, Bro. Langsung nanti ke TKP. Untung deh dapat, jadi bisa ngejawab pertanyaan beberapa teman ya yang ada di komentar-komentar video sebelumnya. Cara kembali ke Jai, kita akan lihat apa yang kita dapat barusan. Sebenarnya masuknya di item mall, cuman loh kok agak banyak ya dapatnya ya. Ini tadi Marco 2. Lah, ini pancingan dari mana? Tadi kan satu ya. Tuh dapat jackpot bait. Buat apa nih? Aduh. Lumayan lah. Kita memang mancing aja kalau nanti nempa kita selesai ya. Ini sampel aja. Wah, kalau dulu udah ada itu enak banget ya. Kalau palu aku nggak akan hancur tuh. Bagus lah. Ini terjawab sudah penasaran saya. Saya pengen nyoba juga, kebetulan pengen nempa diamond gimana itu yang ada plus satunya ya, itu benar-benar efektif apa enggak, apa ngaruh apa enggak gitu. Banyak yang bilang sih enggak pengaruh kan. Nah, ini cara masukinnya lah, nanti masuk di box yang tulisan cash itu ya. Kalau yang baru main kalian kalau mau nyoba untuk nempa biar aman senjatanya enggak hilang, itu ya pakai tools yang seperti ini. Ada dua sih, tiga malah. Ada Albero tools biasa, Albero tools 2, ada Albero ini nih, Jewel. Jewel itu untuk kelas di plus G itu di 8 sampai 12 ya bisa dipakainya ya. Jadi kalau senjatanya di tempat terus gagal ya tetap nanti di plus 9 dia diam. Ini saya kita coba. Nah, kan ada plus 1 diamond. Ini kita coba nempa palu aku ya. Ini aduh kasihan banget, udah bertahun-tahun warnanya kusam gitu. Pengen berubah sedikit agak terang. Oke, kita udah kembali di tempatnya si Pak ini. Apa namanya ini tuh lah. Lantai 2 sih ini. Kita akan coba tuh tempat palu kita. Ini lumayan OPT-nya, tapi yang saya hancur dulu ya OPT dua kali lipat yang ini. Mana nih? Oke, Bro, doakan saja semoga berhasil. Ini aku coba. Bentar. Yalah. Semoga beruntung nih. Galek ya. Normal. Oke, brother. Ini cara pemakaiannya kalau yang belum tahu. Kemungkinan peluangnya sangat kecil sekali. Dan saya cuma satu kali dulu pernah berhasil, nggak sempat video ini. Ya, semoga kita beruntung juga, jadi lengkap lah sudah keberuntungan di video ini. Oke. Okay. Gatot. Buset. Dasar memang bener, Bro. Hasil judi itu tidak barokah.
Namanya peluang, kita tadi beruntung, namun pas dipakainya kurang memuaskan ya. Akhirnya si Albereotusnya itu, JWL-nya saya kembalikan lagi deh ke GM. Semoga nanti ada yang main lebih beruntung dari saya ya. Itu pemakaian barangnya yang jelas. Jadi bayangkan kalau kalian mau buat XG plus 10 ke atas tuh modalnya bro. Makasih banyak udah nonton. Play smart, play for fun. See you, bye-bye.